mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, meninggal dunia pada usia 100 tahun. Pada 2012, Kissinger pernah membuat pernyataan yang terbilang mengejutkan. Ia menyebut bahwa Israel akan lenyap pada 2022. Terkait alasannya, Kissinger mendasarkan pandangannya terhadap sebuah studi yang dilakukan oleh komunitas intelijen AS, IC, berjudul, Mempersiapkan Timur Tengah Pasca Israel. Pada salah satu keterangannya, studi tersebut memuat isi laporan IC yang menguatkan pendapatnya tentang Israel. Dalam hal ini, Israel dikatakan tidak akan mampu bertahan terus seiring munculnya dukungan solid terhadap Palestina dari negara-negara Islam.